Halo guys, balik lagi di channel Gu 35mm. Kali ini gue bakal nge-review kamera Konica C35 IF. Ini seri rangefinder-nya juga dari Konica sebelumnya yang gue punya. Dia kamera pocket. Itu Konica K3 K99, sorry. K99. Nah, kalau yang kali ini gue punya rangefinder yang wheel flash, bisa on off dia. Ada timer juga. Cuma si timer kayaknya agak error ya guys ini. Karena dia jalan sendiri belum dikokang enggak. Lensa Konica Exanon 38 mm. Dia F28 berarti bukannya itu 28. ASA-nya itu juga ada. Ini cara muternya di sini nih guys nanti. Nah, ini nomor serinya 313280. Ini tampak belakang nih build baterai untuk light meter. Baterai light meter. Light meternya nyala, cuma dia kurang akurat sih. Nah, ini itu. Viewfinder lumayan bersih, ya. Ini bisa ditambahin ya extend gitu ya guys, pakai shutter-shutter yang kayak yang empuk-empuk atau tombol-tombol shutter tambahannya dia bisa. Ini ada shutter cone-nya. Nih, shutter cone. Kayak biasa ya pasti kamera Viewfinder tuh dikokang guys, rata-rata. Nah, ini bukannya bisa diganti-ganti gitu. Ini sebenarnya tuas rewind-nya ada kayak kaitannya gitu, cuma patah waktu itu. Ini gue beli juga di marketplace, dapat di Instagram waktu itu di harga 100.000. Nah, ini dia kamera istimewa juga sih, katanya masuk kamera rare nih, dia barang langka juga sih. Gua cari di marketplace-nya luar itu, di marketplace luar negeri sekitar harga 800 sampai 1 juta guys. Nah, ini dia ASA-nya itu sampai 400, dari 25 sampai 400 nih, 25 sampai 400 sampai 400. Nah, ini shutter cone-nya nih. Di jalan. Ini flash build-nya tinggal digeser aja kalau mau dinyalain. Cuma ini mati ya, guys. Belum di servis sih. Nah, ini ada mode-modenya gitu sih ini. Nah, ini pilihannya nih. Kalau mau pakai flash ini, jadi terbukanya dia bisa main. Tuh, kayak gede, kecil. Kalau itu kelihatan nih guys. Kalau ini dia kayak bukanya kecil, makin kecil, makin kecil. Buat bokeh. Nah, ini makin kita ke sini nih, bukanya makin gede. Yaitu di sini nih, F28 nya itu nih. Jadi gede dia. Coba pang set. Muncul lagi bisa. Kita lihat tampak dalamnya nih ya guys. Konica C35 EF. Nah, ini baterai buat si flashnya nih sebenarnya. Memang kebetulan baterainya juga agak kotor tempatnya. Terus flashnya juga rusak, belum kita servis. Ini tombol rewind biasa dipencet dulu baru kita bisa rewind. Ini ada tempat tripod. Nah, ini label-label tentang penggunaannya juga sini. Ini untuk baterai light meter di atas, baterai untuk flash di bawah nih. Nah, kita buka dalamnya guys. Hampir sama kayak si Canon A35 yang gua review sebelumnya. Ini bukanya kayak gini guys. Cuman ini gak gua kasih bantalan lagi.
atau sealnya nggak gue ganti belum nih, karena belum dites pakai film sih. Nah kalau ininya dia hampir sama kayak si Canonnya 28 Sakura color film. Jadi ini nggak perlu didorong nih, kalau ini dia nggak perlu didorong nih, dia nggak perlu didorong karena ini ada lubangnya, ini gede, tinggal masukin aja, buka tutupnya gampang ya. Nah tuh dalamnya guys, main bersih, ini nggak begitu kotor ya. Light meter nyala cuma dia kurang akurat nih, tinggi terus cahayanya, di garisnya gitu kan, dia ada garisnya, jadi garisnya terlalu di atas, over gitu. Jadi nggak tahu sih, nggak tahu kata anak-anak analog tuh harus di apa namanya sih, kayak di kalibrasi gitu guys. Kalau kata anak-anak analog, cuma sih gue kurang tahu harusnya gimana ya. Nah, ini kayak gini nih, gue demen koleksi sih, ini ada beberapa koleksi yang gue punya, masih sama dia Konica sana nih, lensa tuh semua rata-rata dari Jepang ya guys. 46 cuma dia 38 mm, lebih kecil kurang 2 kalau dari yang Canon-Canon yang gue punya sebelumnya itu dia 40 mm. Nah ini ada kotor nih kelihatan nih, ini ada debu gitu sih di dalam, cuma lensanya bersih guys, tuh bersih sebenarnya, cuma ada ini aja nih satu dari debu, harus dibuka dibersihin lagi. Ini kita bakal tes pakai film untuk bekerja atau enggaknya ya, film ini dengan kameranya juga berjalan atau enggak lancar ya. Lalu gue waktu itu beli di harga 100.000 ya guys ini. Nah tinggal kita kokang. Nah nah dia muter kan. Terkonek di sini nih, jalan dia. Main bagus sih ini, tinggal butuh dibersihin, cleaning cleaning dikit lah, sama ini mungkin ganti ganti karetnya. Nah ini kita mau rewindnya ya guys, gua foto lagi dulu. Nah, ini tinggal kita pencet lagi nih tombol yang di bawah, oke. Nah ini tinggal puter. Kalau sini jangan, dan kita muter sini secara jarum jam. Ini harus ada tuasnya, jadi patah harus kita putar begini guys. Nah. Nah ini udah lepas sih kayaknya. Nah ya tuh kan, udah lepas. Nah, ini nggak perlu ditarik karena tinggal kita bawain aja tuh, lepas langsung guys. Ini gue gak punya tutup lensanya sih, nanti mungkin gue bakal cari nih tutup lensa ini biar dia bersih terus. Ini sama ya kayak kamera-kamera sebelumnya, ini bisa diatur tuh. Oke, gitu aja guys, Konica C35 iya. Thank you.